Persilakan Wira-wira Sukan Negara kita semua tadi. Yap, Zia Zulkifli, Siti Nurhadia dan Fina Nasro. Juga, yap. Yes. Hello, hi. Hello. Hi. Hi. Aduh. Ya Allah, berat tak? Berat tak dah petang? Rasa apa? Rasa apa? Allah. You mesti suka. You kan suka mas. Orang Kelantan kan suka mas. Sumpah berat. Ini kalau Vida nampak ni, dia curi. You punya berat tak? Mas kawet. Berat. Ini berat dia 400 gram. 500. 500 gram. 500 gram. Yang ni 400 gram. Aku muak-muak je poket. Tak sempat nak tu. Okey, kita first kena tanya Fina. Sebagai antara orang yang terawal dan juga the only, minority lah yang ada di sana pada ketika itu, apa perasaan awak setelah dapat bersama mereka right after kemenangan itu? Ya. Pertama, saya rasa sangat bangga. Sebab saya orang luar yang pertama jumpa diorang lepas pada kejayaan diorang memastikan emas dan juga gangsa. Dan saya terharu. Saya nangis tak? Nangis. Pasal dia nangis yang viral tu. You ingat pasal apa dia kat sini? Pasal dia nangis je. Aku tahu kat rumah aku nak lalak itu. Biar viral. Okey. Okey, Ziad macam Ziad sendirian. World champion. Ini world champion ni, gang. Main-main ke? World champion tau. World tau. Dua kali. Maknanya kau dengan Usain Bolt boleh kawan kat Instagram. Faham tak? Dengan Nabil pun boleh. Apa salah? Cik. Tambah follower. Tambah follower. Instagram dah kena hilang. Ya, tahu. Okay. Ziad, masa Ziad baling tu. Ya. Yeah. Masa Ziad baling tu kan. Apa yang ada dekat dalam hati Ziad masa tu? Masa nak baling tu? Okay, sebenarnya baca doa ke apa ke masa tu? Ya, semestinya baca doa dulu lah sebelum. Memang apa benda saya muda. Ada ke doa baling? Tapi pemudahkan je lah. Ha, okay. Doa mudahkan je. Tapi tu ada yang sebaling tu memang nak mengharumkan nama negara lah. Yang buat yang terbaik pun. Dari pun sebelum masuk tu dah berjanji dengan semua orang kan. Saya nak cuba yang terbaik. Nak mengharumkan nama negara. Alhamdulillah. Negara aku berkumandang di dunia. Terharu pula. Kan masa berkumandang tu macam uish, tak sangka kan. Memang tak sangka masa. Mereka dalam masa sama ya, ambil semangat di Don Fuzi, dia pun menang emas. Tapi yang masa time baling tu macam kau pergilah jauh-jauh bola. Macam apa yang Ziad dia cakap apa-apa tak? Macam dia sebenarnya confident. Dia paling balingan pertama saya dah pecah world record lah. Dia confident kat situ. Balingan kelima tu saya kata saya nak jarak lagi jauh, saya nak buat cipta nama lagi jauh daripada rekod sebenar. Tak jauh pada orang lain lah. Lepas tu saya buat lagi. Alhamdulillah. So nothing is impossible. Nothing impossible. Yeah. Ambil luar biasa. Okay. Macam Radia sendiri. Radia bawa balik pingat gangsa. Acara lompat kan? Patutnya suruh Ziad baling awak lompat. Awak kalau tidak boleh dapat gol dah. Ziad tolong cepat aku. Lompat jauh Saya campak semangat. Okey, saya nak tanya satu. Okey, kalau dari segi latihan, macam mana padat latihan sebagai seorang pelompat. Pelompat negara. Latihan macam biasa buat macam apa ni? Kena kuatnya lari stamina. Stamina semua adalah. Every day ada juga lah kadang-kadang untuk rest, rehatkan badan semua. Okey. Kalau training lompat pernah tak lompat dari bangunan ke bangunan? Tak pernah. Okey, macam Fina sendiri bila bersama mereka berapa lama? How long you? 20 hari. 20 hari. Apa pengajaran terbesar bila you bersama dengan wira-wira sukan negara kat sana yang you dapat bawa balik dan you know adapt in your life? Yeah, banyak. Sebenarnya dari apa yang diorang dah buktikan, kita pun patutnya fikir kita sebagai semua rakyat Malaysia yang boleh dikatakan sebagai lain kategori dengan mereka. Kita sepatutnya boleh buat sesuatu juga. Kalau mereka boleh buat, contribution, kenapa kita tak boleh buat? Dan jangan pandang jangan pandang kelemahan orang tu. Kan? So saya memang
teruja sangat dengan apa yang mereka lakukan. So saya mengharapkan lepas ni kita akan lebih membuka mata. Okay. Dan kalau macam ada parents yang ada anak istimewa, yep, jangan rasa terbeban dengan mereka. Sebenarnya mereka juga mampu untuk buat membantu sesuatu. Family. And, okay, jadi mungkin sedikitlah daripada mereka dua. Apa yang nak katakan kepada mereka yang yang teruk bangga dengan anda? Tapi boleh simpan dulu pasal diorang ni ada okey. Ni yang Sarafina ni yang kita balik. Sarafina pula. Fina. Betul lah. Sarafina nama mana? Jadi Fina. Betul. Allah. Cakap tadi yang kepada mereka. Yang... Ah, mungkin ada ucapan. Yes. Oh, follow Instagram ke apa ke? Adalah. Tak ada, cuma kita terus support mereka lah. Baik. Sebab perjuangan mereka bukan saja berakhir di sini. Masih lagi banyak kejohanan dunia. Betul. Kan, Z? Betul. InsyaAllah. Banyak lagi. Thank you so much. Terima kasih. Kita bagi tepukan untuk Fina.